Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah tata cara membaca surat Yasin pada malam Nisfu Syaban. Surat Yasin dibaca 3 kali. Yang pertama, sebelum membaca bismillah, kemudian niat mohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, dosa ibu dan bapak kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Niatnya cukup dibaca pakai bahasa Indonesia saja, tidak apa-apa, diniatkan di dalam hati. Setelah selesai membaca surat Yasin yang pertama, kemudian membaca surat Yasin lagi, membaca bismillah, kemudian niatkan memohon ampun atas dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, dan kemudian mohon kepada Allah agar diberi keselamatan dari musibah atau bencana dan juga penyakit atau wabah. Setelah selesai membaca surat Yasin yang kedua, kemudian diteruskan membaca surat Yasin yang ketiga. Yakni sebelum membaca surat Yasin, membaca bismillah, niat memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, dosa ibu dan bapak kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kemudian meminta kepada Allah agar diberi rezeki yang berkah dan luas, diberi umur panjang, dan diberi mati dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.